Oke, selamat datang di channel Yus Gaming. Dan kali ini kita akan coba cari kulit untuk nahan di suhu lava ya. Ya, di cuaca lava ya. Di cuaca lava tepatnya ya. Dan ini physical resistance level kita masih level 3 ya. Jadi kita akan cari di index 2 ya. Dan kulit yang akan kita cari itu adalah kulit yang ada abunya ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di market kayak gini ya. Cari kulit kayak gini ya, as ya. Kalian cari kulit Chasmosaurus ya. Hewannya itu kayak sentro gitu betul ya. Ya, sejenis badak-badakan atau Tricera ya. Dan di sini ada buffnya Hematic Surface. Hematic Surface ini kalau di bahasa Indonesianya itu adalah kedap udara ya. Jadi ini permukaan kedap udara yang bakal jadi penahan di suhu lava ya. Ini bisa kalian jadikan sebagai glove juga bisa ya, atau sarung tangan ya. Kayak gini contohnya ya. Ini ada buff thermal resistant buffnya ya. Oke, ini juga bisa jadikan sepatu ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalau di skill tuh di bagian ini ya, di bagian aksesoris. Nah, ini ya. Butuh 5 SP untuk buka skill ini ya, dan ini udah sekalian sama sepatunya ya. Sini ada craft thermal resistant boots dan glove-nya ya. Oke. Dan oke, kita langsung aja ke itunya ya, ke index 2 ya. Kita akan cari kulit itu buat nahan nahan suhu di pulau lava ya, soalnya kalau udah index 2 ke atas tuh bakal terasa ya fatiknya ya. Oke, kita coba aja ke index 2 ya. Oke, kita udah nyampe nih di index 2. Kemudian kita summon gas tor kita ya. Dan kebetulan ini peta sudah saya ini ya, sudah saya buka ya. Oke, kita langsung aja ke spotnya, dan spot biasanya saya hunting di sebelah sini ya. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Oke, gas kui. Oke, ini kebetulan ada air, jadi kita mandi sebentar dulu ya. Mandi buat apa bang? Mandi buat ngasih buff heal increase ya. Ini nambah darah 2 per detik ya. Oke, ini spotnya udah dekat ini, dan ini sebenarnya nggak di spot ya, tapi hewannya ini emang nyebar gitu di sini ya, banyak di sini ya. Oke, kita makan buff dulu. Buffnya yang standar aja ya, stairwell aja ya. Ini bisa kalian ambil di organisasi ya, kalian ambil aja di the company tier 8 ya. Kalau Oki bisa dapat 12 burger ya. Lalu kalian proses pakai herbal ya. Herbal atau lavender juga boleh ya. Kalau saya lavender ya. Oke, ini hewannya ya. Volcanic Ash Chasmosaurus. Ash itu artinya abu ya. Jadi kalian cari aja abu di pasar ya. Oke. Kulit abu kalian cari aja kayak gitu ya. Oke, kita bombardir di belakang tuh, dan dia bakal seruduk basic attack dan sniper ya. Oke. Dia bakal ini ya. Was. Oke. Ah, ini movement speed expo sudah lumayan ya, karena itu ada spesialisasi kedua ya. Itu nambah movement speednya ya. Oke, selesai. Lalu kita jagal ya. Kita jagal. Oke. Dan di sini saya pakai topi ini ya. Ternyata saya punya ini topi pemadam kebakaran ya. Bajunya nggak tahu entah kemana ya. Nah, ini nambah ini ada buff tahan vulkaniknya ya. Oke. Dan di sini kulitnya cuma satu ya. Ya emang nggak banyak ini ya. Jadi kita jagal aja ya. Oke, kita hunting lagi ya. Oke, kita hunting lagi. Oh ya, saya sekalian nge-leveling ini tikus ya. Oke. Wardir. Ke samping. Ya, karena dia bakal seruduk ya. Oke, dia bakal nyerang ini.
dulu kita kena ya. Dia belum start. Oke, dikit lagi. Wah, ngebug ya. Oke, dia udah pusing ya. Kita ke belakang. Dikit lagi tuh, 4000. Oke, selesai ya. Ya, kayak gitulah huntingnya ya. Dan gampang kan? Gampang. Dan untuk makanan kalian hanya perlu hamburger ya. Itu pun dari organisasi ya. Jadi kalian enggak usah pusing-pusing soal limbah ya. Dan jangan lupa mandi ya. Karena kalau enggak mandi bau kalian. Oh, aduh, kena ini. Kena ngedas terus itu Chasmos-nya. Chasmosaurus. Oke, kita di belakang. Oke, selesai ya. Dan ini kalian kumpulkan aja. Nggak ada kulitnya ya. Ini kalian kumpulkan aja sampai berapa ya? Kalau baju itu butuh 10 kulit. Kalau topinya, oh ya, baju lupa saya belum jelaskan ya. Oke, dan untuk baju kalian bisa pakai baju vulkanik asal boleh. Pakai baju penambangnya juga boleh ya, tapi saya sarankan kalau kalian udah pro ya, udah pro dalam battle, kalian pakai baju penambang aja ya. Karena lebih ini, lebih bagus ini bab menahan cuacanya ya, daripada ini ya. Ini menang defense ya. Tapi kalau nahan cuaca, emang ini the best-nya ya, baju penambang ini ya. Untuk bahannya itu perlu wah, ini mau erupsi lagi ya. Kok tiap saya record erupsi terus ya. Dan untuk baju butuh 10 kulit. Untuk ini, untuk topi butuh 5 kulit. Dan untuk boot dan glove kayaknya butuh 4 kulit ya. Biasanya 4 kulit ya. Oke, okay, ya inilah kulit polosannya ya. Oke, okay, kayaknya kita balik aja ya. Karena saya sudah ngeproses itu ban ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita kembali ke temen ya. Oke, okay, dan ini kulit sudah saya proses ya. Kulit Ascosmos, Kaskosmos tadi ya. Ribet amat ya. Ini Chasmosaurus ya, Chasmosaurus. Oke, okay, ini kulit sudah mentok ini ya. Sudah mentok diproses ya. Dan ini kita ambil aja semuanya ya. Oke, okay, sudah, dan kita hitung ini berapa kulit ya. Kita hitung 26 10 tambah 5 15 tambah 8 23, berarti ini masih lebih sekitar 3 kulit ya. Ya, ini masih lebih dan di sini saya ngeprosesnya pakai minyak saja ya. Proses minyak itu yang ini ya, proses minyak itu yang skill yang ini. Bang, kenapa enggak proses pakai sulfur aja, Bang? Ya. Ya, karena alasannya itu kalau kita ngeproses pakai sulfur, soalnya ini cuman ini ya, cuman buat hunting ya, bukan buat battle ini ya. Kulit ini emang buat hunting sebenarnya. Jadi enggak usah melakukan pemborosan ya. Cukup ini aja ya, dari minyak aja ya. Oke, okay, ini ini nanti akan kita kasih ke Kak Misaki. Dia akan craftingkan kulit ini ya. Oke, okay, kita ke temennya Kak Misaki dulu ya. Oke, okay, kita udah nyampe di temennya Kak Misaki ya. Dan langsung aja kita setor ini kulit ya. Kita taruh di sini kayaknya. Ya, di sini aja kayaknya ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita tunggu Kak Misaki ngecraft equipmentnya dulu ya. Nanti kita akan record lagi ya. Oke, okay, ini kayaknya lagi dibikin ya bajunya. Jadi kita tunggu aja bajunya selesai ya.
baju sama sarung tangan dan bootsnya ya. Wow, best ya. Kalau best itu nambah defense 1 ya, defense level 1 ya. Oke, kayaknya udah jadi ini. Oke, kita cobakan ya. Pakai ini dulu, kita remove dulu. Kita pakai topinya, bajunya. Sama ini ya. Kita lihat. Oh, jadi kayak kepala ayam gini ya. Oke, kita lihat speknya ya. Ini baju warna abu-abu karena pakai itu ya, karena pakai kulit Cosmo ya, Cosmo. Oke, di sini ada buff ini ya, Volcanic Storm Prevention ya, dan thermal resistance-nya level 7 itu karena kita pakai bahan indeks 2 ya. Dan topinya, nah ini juga ada buff bagus ya, immunity ya, kalau kalian kena badai ini, anti badai ini ya. Defense 6 ini dari proses kulitnya ya, jadi ini karena kita pakai tanned oil ya. Dan ini sepatunya, ini thermal resistant buff level 9 ya, karena ini bawaannya emang untuk ngilangin itu ya, badai vulkano ya. Oke, dan kalau masih kurang ini resistennya, kalian bisa gacha ini ya. Kalau masih kurang ya. Dan di sini defense-nya 462 ya. Oke, kayaknya itu saja. Ya itulah baju vulkanik ya. Jadi kalian bisa pakai baju ini buat nahan di suhu vulkanik ya. Oke, kayaknya itu saja. Saya mau pamit dulu. Thanks for watching and see you next time.